Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video pembelajaran yang kedua. Kita lanjutkan dari pembelajaran yang ke eh, ta tadi, video pertama tentang wazan dan mawujud Maka kita lanjut ke materi inti tentang fiil surasi mujarad. Kita bisa lihat di bagan biar cepat. Fiil ada fiil itu bagi pada dua, ada yang sulasi artinya tiga suku kata, ada yang rubai. Dan kita duluan kita belajar tentang sulasi karena nanti rubain dibahas di kelas 9 insya Allah. Nah sulasi itu nanti ada yang mujarod kosong ditambahan tambahan ada yang mazid. Maka kita belajar mulai dari yang kosong tambahan huruf dan asal hurufnya biasanya tiga huruf saja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus tiga suku kata, tiga huruf. Contoh, ho, satu, ro, dua, jim, tiga itu sulasi mujarot sedangkan yang yang mazid ada tambahan contohnya akroja ada tambahan huruf a dan totalnya adalah empat huruf empat ada empat huruf empat suku kata oke okay. dari sekalian kita masuk uh, ke bab sulasi mujarot itu ada enam bab supaya mudah dihafalkan ustad kasih rumus di sini saya biasa: AI bab pertama, AU bab kedua, AA bab ketiga, IA bab keempat, AII bab kelima, dan UU bab keenam. AI apa maksudnya? AI ini diambil dari Fiil bab pertama". Nih, nomornya bab pertama: infillnya A fathah, Ain yang kedua: kasrah maka disebutlah AI. Jadi gampang AI, AU, AA, IA, II, UU itu yang supaya kita mudah menghafal bentuk-bentuk uh, uh, fiil sulasi menjarod dalam 6 bab. Faala yafilu, faala yafulu, faala yafalu, faila yafalu, faila yafilu, faula yafulu. Itu semua enam babnya. Maka kita lanjutkan ke bab pertama. Kita belajar fa'ala yaf'ilu. Tadi contohnya doroba yadribu misalkan. Oke. Seperti yang kemarin, tetap dia harus sama. Wajannya harus sama dengan mauzunnya. Ini disebut wazan yang pertama ini. Maka yang kedua ini disebut mauzun bentuknya harus sama ya sama harokatnya kasroh eh fathah fa pa, sama do sama yang kedua itu harus sukun yang ketiga harus kasroh yang keempat harus domah. seperti itu next maka kita belajar tasrib usul bab satu ingat tasrib usul bab satu jadi kalau ada pertanyaan tasrib usulkan berarti bentuknya harus totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Totalnya ada 13. Saya coret dulu yang ini. Biar totalnya ada 12. Jadi tasir busulukan itu seperti ini. Ada sigah, fiil, madi, fiil, mudore, masdar. Kemudian ada isim fail, ada isim maf'ul. Kemudian fa'amr, nahi, zaman, makan, alat, madi, majhul, dan mudore, majhul. Kalau seharusnya nanti kalian ada di sekalian harus hafal wazan dari faala yafilu ini sampai akhir. Seperti contoh saya sebutkan faala yafilu faalan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah nanti ketika tasir usulkan contoh misalkan dari kata kasaro. Saya ambil kata kasaro. tasrib usulkan kata kasaro, maka lihat wazannya. Yang yang ini di bawah kotak itu yang kedua itu namanya wazan semua. Tabel yang kedua itu wazan. Maka ini kasaro menjadi mauzun. Rubah menjadi tasrif usulkan, misalkan Kalimat kasaro, maka lihat wazannya fa'ala, tetap tiga suku kata kasaro. Kemudian kata yang kedua, tambahannya huruf ya, tambahan huruf ya, kemudian tambahkan ka, huruf ka, sim, ro, seperti kata kasaro ini. Kemudian ikuti uh, harokat yang ada pada wajan a sukun i u doma kemudian masdarnya kalau masdar itu terkadang berbeda dengan bentuk wazannya nanti bisa dilihat di kamus saya buka dulu contoh kasaro ini masdarnya harus kasron kemudian hamala bukan hamlan tapi hamalan contoh jalasa dia bukan jalsan tapi julusan kita balik lagi Kasaro. oh tadi kasaro kita lihat Kasaro itu bentuk masdarnya kasron maka sesuai dengan iwajannya kasron h mati tanwin patah ditambahkan alif di ujungnya kasron kemudian fa'ilnya kesamakan kaf fa fa'ilnya ditambahkan alif kemudian sa kemudian ro ka si run seperti itu kemudian ini tambahan fa ain lam tetap berarti fa ain lamnya disimpan di kata yang kedua kalau maaf huruf yang kedua seperti ini berarti tambahannya mim tambahannya mim sama wau mim seperti biasa ka sa tambah wau setelah sa dan ro. Persis seperti ini, maksurun. Seperti itu. Kemudian ini sama seperti itu. Yang di wazan, iksir, la taksir. Kemudian ini samakan juga tambahannya Oke. Okay. Kemudian kusiro yuk saru awalnya u, keduanya sukun, ketiganya a, ke terakhirnya doma. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti ketika ada pertanyaan tasrif usulkan eh, ikuti bentuk wajan yang ada di atas dan sudah ada di materi kalian masing-masing tinggal di download nanti ikuti bentuk tasrik usul yang sudah ada di saya sebutkan di materi di PDF yang sudah disebar di untuk semua siswa santri. Uh, video kedua mungkin sampai saat, sampai sini mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.